Usai mengalahkan Yordania dan mengukir sejarah lolos ke babak perempat final Piala Asia U23, penggawa timnas U23 selebrasi kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ini adalah suasana selebrasi kemenangan timnas Indonesia U23 usai mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1. Para pemain berpelukan dan swafoto bersama pelatih Shin Tae-yong dan official. Dua pencetak gol, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, meminta dukungan supporter timnas untuk terus melaju di Piala Asia U23. Teka-teki perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sedikit terjawab. Setelah memenuhi target membawa timnas senior lolos 16 besar Piala Asia dan timnas U23 lolos perempat final Piala Asia U23, bahkan di ruang ganti pemain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode soal masa depan Shin Tae-yong. So both stay with us. Yeah.